Tu 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 tu. Davingamer 1006, halo semua. Waduh. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Davingcraft di build tutorial kali ini. Yeay. Waduh, lama banget. Di episode kali ini saya akan mengajarkan kalian untuk membuat otak di dalam toples ya teman-teman. Toples ya teman-teman. Caranya satu, taruh kaut pertama-tama waktu nge-lag. Pertama-tama sebenarnya saya pause dulu. Yang harus kalian butuhkan adalah white stained glass ini ya. White carpet, leather head, pink dye, cauldron, dan water bucket. Pertama-tama gali satu lubang, taruh saya melupakan sesuatu ya, maaf ya. Nah, pertama-tama taruh trap door di sini ya. Pastikan trap door saja enggak apa, wooden sama iron enggak apa. Lalu taruh di sini. Lalu armor stand-nya mana, coy? Lupa lagi. Waduh. Armor stand-nya lu. Nah, taruh dulu armor stand menghadap ke sini ya. Lalu taruh cauldron isi dengan air, lalu masukkan pink dye ya. Lalu warnai. Lalu pakai ya, pakaiin ke sini. Dan saya lupa lagi. Nah, caranya ini kenapa lag? Waduh. Nah, taruh gini. Lalu taruh piston menghadap ke bawah ya, teman-teman. Bukan kurang naik ya. Maaf ya, saya tolong maafkan saya kena lupa terus. Nah, setelah itu taruh block of quartz ya, ini kayak gini ya. Ini 4 blok ke atas. Taruh block of quartz di bawah pistonnya. Dan lag lagi. Lalu dorong. Taruh lagi. Selesai. Saya skip dulu ya, teman-teman. Nah, habis itu tadi kalian harus jangan hancurkan dulu ya. Lalu taruh kayak gini ya, kaca stained glass. Lalu gali sekeliling ini ya, teman-teman. Saya skip dulu untuk galinya. Jadi deh, tinggal kasih ini dong. 1, 2, 3. Ini cukup. 1, 2, 3. Nah, jadi deh, otak di dalam toples, di dalam toples ya. Terima kasih yang telah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel saya ya, teman-teman. Dan pastikan kalian mencet lonceng notifikasinya, teman-teman ya, agar tidak ketinggalan dengan video terbaru saya ya, teman-teman. Dan goodbye.